sekarang lagi ngerjain apa, Dra? Ya project lu lah. Project gua gila yang pernah diduga, cuman perjalanan Lodaya Cihamplas project itu deal tiba-tiba. Iya. Kita lagi ngomongin, ya kita lagi di mobil ya waktu itu lagi di mobil ngomong. Dan lu menyuguhkan puisi-puisi fake lu gitu ke gua. Jadi gini, ceritanya ya kan kita lagi jalan nih dari Lodaya ke Cihamplas. Nganterin gua ceritanya. Lagi nganterin si Hendra. Terus gua di mobil mikir, kayaknya kan kalau orang hidup kan harus, ya hidup cuma satu kali. Gua ada satu, ya guru, ya bisa ngomong guru gua, dia kan pernah ngomong bahwa di hidup itu paling penting tuh kita bisa berlaku guna dan membuat sejarah di hidup. Jadi gue pikir waktu itu, ya kenapa tidak, saya mencoba hal yang baru ya, Dre, ya, kalau bisa diomong ya. Siap. Siap. Nah, kebetulan kan Hendra kan seorang musisi, jadi saya pikir gimana kalau saya bikin sesuatu gitu. Saya nanya, Dre, bisa gak bikinin saya lagu? Jawaban gue apa? Bisa banget. Bisa, bisa banget. Terus Hendra ngomong, cuma syaratnya lu harus ngasih lirik gua, katanya. Liriknya Sugi. Jadi dari sana memang saya kadang-kadang kan suka buat puisi gitu. Itu Nenden jagonya kalau meramu lirik. Nah, Nenden itu istrinya, istri beliau. Nah, dari situ saya kasih lirik, kemudian diberikan ke baca dulu, Bro. Oh, baca dulu. Ternyata sebenarnya agak agak kontradiktif kedua lirik itu, tapi setelah di pikir-pikir bisa juga disatuin. Jadi sepakat sama Nenden, ditaruh di yang syair yang satunya ditaruh di refnya gitu. Jadi akhirnya bisa nyambung, terus Nenden bikinin notnya, nyanyiin lo nya oke langsung, baru kita bikin musiknya. Dan keren ya, ternyata hari ini saya keren. Saya baru pertama kali memasuki dunia recording malah. Ini ternyata memang menjadi musisi itu recording emang dunia yang luar biasa. Saya juga baru tahu hari ini, keren ternyata. Oh ya, guys, kita juga sekarang berada di Kana Music Studio. Kana Music Studio, Mr. Dadan. Hari ini keren banget take vokalnya. Saya itu Dan, saya itu engineering recording di Kana Music. Saya senang sekali membantu proyekan ini bersama kawan-kawan lama banget. Ya lama, gua baru. Itulah, dan saya juga ngajar juga di salah satu universitas di Bandung. Jadi emang asalnya ya kita bikin dari spontan ya. Ini spontan semua sih. Uhuy. Ini emang spontan, uhuy gitu. Ya spontan tapi serius akhirnya. Spontan Pak, karena serius, karena saya berdapat dengan dua orang yang sangat serius sekali. Beliau dan beliau. Dan ya suatu hal yang sangat menarik bagi saya ya. Baru soalnya. Ya paling ya kita ya mungkin setelah ini apa, Bro? Nah, ya gua tunggu publish-nya aja dan kegilaan selanjutnya. Oh, kegilaan selanjutnya. Nah, paling ya hanya mereka berdua yang ya bagian-bagian ini yang bisa ya nantilah tunggu waktunya lah. Thanks juga untuk yang ngedit video nanti. Oh iya, yang edit juga. Keluarga Chung's Production. Yes. Bro, sini bro, gitu. Susah. Oh, susah, dia nggak bisa lagi ngetek. Eh, maaf ya. Banget ya. Ya sudah, terima kasih banyak. Ya. Sekian cukup. Dulu ya. Bye-bye. Dadah. Dadah. Nyata.